Namaku Derry. Di hari Senin pagi ini, aku akan berangkat sekolah lebih awal. Karena hari ini aku ada tugas piket. Benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan berangkat sekarang. Ibu, aku berangkat dulu ya. Hah? Berangkat? Iya. Ini masih terlalu pagi. Untuk apa berangkat jam segini? Ayahmu saja belum bangun. Tidak apa-apa. Hari ini aku ada piket, Bu. Jadi harus datang lebih awal. Oh, ya sudah. Kalau begitu sarapan dulu. Tidak usah. Nanti aku akan makan di kantin sekolah saja. Sudah ya, Bu? Hei! Dasar. Anak itu. Telah lama bersama, sekian lama bersama, namun kau pilih dia teman hidupmu. Tapi itulah aku, kan ku nikmati. Bella sudah datang belum ya? Semoga saja dia tidak marah. Hari ini aku akan minta maaf padanya. Kalau begitu, aku akan tunggu dia di dekat tangga saja. Kalau dia datang, aku akan bilang padanya kalau kemarin aku ada halangan. Tapi... Kenapa dia belum kelihatan ya? Padahal sebentar lagi kan masuk. Hah? Itu kan? Waktu yang sangat tepat. Apa mungkin karena kemarin sekarang dia tidak masuk? Tidak, itu mustahil. Oh, karena kemarin ya? Rasakan itu, dasar semut besar. Hei, apa-apaan kau, Tono? Tiba-tiba saja mencintaku. Sudah jelaskan, gara-gara kau kemarin tidak datang, akhirnya tim kita jadi kalah sebanyak 4 kali dari 4 pertandingan. Ternyata kau ini lebih peduli dengan pacar ya daripada teman. Apa? Enak saja. Kemarin aku tidak bertemu Bella, dan juga aku sudah bermaksud datang ke warnet. Tapi ada halangan. Ah, tidak perlu alasan. Asal kau tahu saja ya. Karena kalah peringkat tim kita menjadi turun ke 50. Seharusnya tim kita sudah naik ke peringkat 42 sekarang. Iya, maaf. Tapi aku tidak bohong. Karena itulah aku di sini menunggu Bella datang untuk minta maaf. Ayolah Tono, aku ini serius, percayalah. Baiklah. Kali ini kau akan kumaafkan. Tapi sebagai gantinya, sepulang sekolah nanti kita akan langsung berangkat ke planet. Awas kalau kau tidak bisa. Ke planet? Jangan ngaco kau. Memang mau naik apa dari sini? Naik roket. Hah? Three, two, one.
Kau kira kita mau kemana? Bodoh sekali. Baiklah. Sepulang sekolah nanti kau akan kutunggu di depan gerbang. Awas aja kalau kau kabur. Iya, cerewet. Oh iya, kalau kau lihat Bella, tolong sampaikan ya. Iya. Lagi-lagi, seenaknya saja memutuskan. Tapi... Dia ada di situ. Oh iya, kalau kau lihat Bella, tolong sampaikan ya. Iya. Hei, sedang apa kau di situ? Tono? Ya, aku sedang melihat anak-anak pas bermain bola. Begitu ya. Hei, ngomong-ngomong, dari tadi kau dicari diri tuh. Aku bertemu dengan dia tadi di koridor. Dan katanya dia ingin minta maaf padamu. Ya sudah. Hah? Kenapa? Apa kau benar-benar lagi ada masalah ya dengan Derry? Bukan urusanmu. Nah, ya sudah. Aku tidak akan ikut campur. Nah jelas, aku sudah memberitahumu. Mau kau datangin dia atau tidak, ya terserah. Ya sudah, aku mau main bola dulu. Hei, aku mau main! Gantian! Hei, ayo, ganti. Oh, jadi kamu ya siswi pindahan dari SMA Kebun Ria itu? Iya. Baiklah. Mulai sekarang kamu akan ditempatkan pada kelas 11-5. Karena hanya di kelas itu yang jumlahnya siswanya masih kurang. Dan untuk wali kelasnya bernama Bapak Opung. Sekarang kamu kesan dengan Bu Rina, ibu wakil kepala sekolah. Jadi silakan kamu temui di ruang guru. Baik, Pak Kepala Sekolah. Kalau begitu selamat belajar. Kamu cepat ikut yang benar. Tolong semuanya diam. Ibu mau mengumumkan sesuatu. Perhatian untuk kelas 11-5 semuanya. Hari ini kalian akan kedatangan teman baru. Berhubung jumlah siswa di sini masih kosong, jadi Pak Kepala Sekolah sudah memutuskannya di sini. Murid tersebut pindahan dari SMA Kebun Ria, dan hari ini dia menjadi teman kelas kalian. Jadi tolong kalian bimbing dia dengan baik ya. Iya. Nah, baiklah nak. Sekarang silakan masuk. Dia. Dia. Kenan. Sekali. Hei, diam. Duduk. Kalau ribut akan ibu batalkan. Jangan pada norak hanya karena dia wanita. Memangnya kalian pikir di sini tidak ada wanita, ha? Nah, langsung saja ibu perkenalkan. Namanya adalah Keiran Novitasari. Alasan dia pindah ke sini
karena ayahnya pindah pekerjaan di kota ini. Dan hari ini dia dipindahkan karena lebih dekat dengan rumahnya. Jadi gadis yang kemarin kuliah dengan Derry itu namanya Kiran ya? Tapi kenapa jadi mulut sini? Apa ini kebetulan? Celaka! Bella dalam bahaya! Kalau begitu, aku harus cepat bilang pada Bella saat istirahat nanti. Wah, aku tidak menyangka dia masuk ke sekolah ini. Kebetulan yang sangat luar biasa. Selain itu... Dia jadi sekelas denganku. Dengan begini, aku tidak perlu repot menemui dia di jalan itu. Nah, Kiran, sekarang kamu boleh duduk di... di kursi ketiga dari kanan itu. Hah? Kursi ketiga dari kanan? Di belakangku! Kamu? Derry? Iya kan? Hai. Wah, aku tidak menyangka ternyata kamu sekolah di sini. Mulai sekarang kita jadi teman sekelas. Kalau begitu, mohon bimbingannya ya. Iya. Hei, coba lihat itu si Derry. Kenapa Kiran bisa tersenyum begitu melihat Derry? Apa mereka sudah kenal? Tidak mungkin. Dia kan sudah punya pacar dari kelas 11-2 itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana kalau kita halangi saja dia? Ya, itu deh yang bagus. Tapi bagaimana caranya? Soal itu, kalian tidak perlu takut. Aku punya ide untuk hal ini. Untuk sekarang, jangan tergesa-gesa dulu. Kita lihat saja nanti. Baiklah, kalau begitu ibu akan kembali ke kantor. Pelajaran Bapak Opung akan dimulai. Sebentar lagi dia datang. Pastikan jangan pada ribut. Mengerti? Iya. Ya sudah. Hei, Bu Rina sudah pergi tuh. Ini kesempatan untuk menginterogasi Derry. Ayo kita lakukan sebelum Opung datang. Bagaimana caranya? Borong, jangan sekarang. Saat istirahat berkumpullah denganku. Akan aku beritahu rencananya. Baik. Waduh, aku tidak menyeramkan. Wah, tampaknya si Opung hari ini sangat serius. Ada apa ya? Maaf, dari tadi terus ketunda. Akhirnya keluar juga. Lega rasanya. Jadi itu sebabnya. Dasar, sekalinya Opung tetaplah Opung. Ada-ada saja guru di sekolah ini. Semuanya sudah berkumpul ya? Ya. Jadi, bagaimana dengan rencanamu, Doni? Langsung saja. Untuk menghindarkan si Derry dari Kiran, aku butuh dua orang untuk berbicara dengan Kiran. Ria. Yo. Ali. Ya. Sekarang aku minta kalian berdua menghampiri Kiran. Ngajaklah bicara. Aku mengerti. Nah, Eric, Joe. Apabila mereka saling mendekati, aku minta salah satu dari kalian berdua untuk memisahkannya. Terutama Derry. Mengerti? Ya. Lalu?
Bagaimana denganmu? Hah, aku akan beraksi apabila kalian sudah berhasil memisahkan mereka. Begitu ya, sepertinya menarik. Nah, kalau begitu, mari bersiap. Oke, siap. Dari. Keiran, bikin kaget saja. Maaf, habis aku masih tidak menyangka bisa sekelas denganmu, Dari. Ternyata kamu kalau di kelas jadi Tuti ya. Eh, apa itu Tuti? Tukang tidur. Benar kan dugaanku? Dari dan Keiran sudah saling kenal. Kalau begitu. Dari ini. Ayo, sekarang. Oke. Ngomong-ngomong, apa di sini ada tugas piket harian? Ya, tentu saja ada. Dan itu di Wah, di kelasmu ada murid baru. Iya, tadi pagi dia datang. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, jadi ramai dong di kelasmu. Ramai? Justru malah aku sendiri tidak menyangka. Asal kau tahu, saat ini kamu dalam bahaya loh. Eh, bahaya? Kenapa? Tapi kamu jangan terkejut ya. Memangnya apa maksudmu? Mau tahu ya? Baik, akan aku beritahu. Sebenarnya murid baru di kelasku itu adalah... Apa? Wanita yang kemarin kamu bilang bersama Derry? Iya benar, aku juga tidak tahu kenapa dia jadi murid di sini. Kok serius? Masih belum percaya juga ya? Baiklah, kalau begitu akan aku buktikan. Siapa wanita itu, Laura? Kau lihat kan? Dialah wanita yang kemarin ku bilang bersama Derry. Namanya Keiran. Foto ini aku ambil diam-diam di luar saat mereka berdua asik ngobrol di kelas. Tampaknya Derry sangat senang, bukan? Bagaimana? Sudah percaya belum? Keiran ya? Kurang ajar. Derry juga sama. Kemarin sudah mengingkar janji dan belum juga minta maaf. Benar-benar keterlaluan. Laura, dia sekelas denganmu kan? Kalau begitu mulai sekarang, kumohon kamu awasi Derry terus ya. Kalau ada apa-apa, tolong panggil aku. Itu memang sudah jadi tugasku kan? Karena kamu adalah sahabatku. Kupercayakan Derry padamu ya. Aku mau mencari dia dulu. Oke, hati-hati. Ya, akhirnya misiku telah. Berhasil. Nah, ayo kita lihat. Kurang ajar, berani sekali dia begitu. Tidak bisa dimaafkan. Mana ya si Tono? Aku cari di kantin, dia tidak ada. Sial, gara-gara beli gorengan di depan, malah jadi begini. Akhirnya. Waduh, akhirnya tadi cukup. Isi dulu ah. Pergi kemana?
Ha? Dari. Gawat, Bella! Kenapa dia begitu marah? Kenapa kamu tega melakukan ini pada aku? Sakit tahu? Harusnya aku yang bilang begitu. Bagus ya. Sekarang kamu sudah mulai berani bohong dan mengkhianatiku. Kamu pikir aku ini apa, ha? Tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba kamu marah begitu? Aku tidak tahu maksudmu. Jangan pura-pura bodoh. Pikir saja soal kemarin. Dan juga, kamu dekat dengan wanita lain. Iya kan? Hah? Jangan asal bicara ya. Kalau kemarin, aku bisa jelaskan. Ya memang sih, kemarin aku tidak datang. Tapi aku benar-benar niat datang. Hanya saja. Hah? Hanya saja? Hanya saja, di jalan aku ada halangan. Oh, halangan ya. Oh iya. Dengar, di kelasmu ada siswa baru. Oh, jadi dia ya halangannya. Kalau tidak salah namanya Keran. Enak ya kalau jadi satu kelas. Apa? Kenapa Bella bisa tahu tentang Keran? Apa jangan-jangan dia mengintipku? Tidak mungkin. Pasti dia akan langsung menghajarku di tempat. Apa mungkin Tono? Tidak mungkin. Dia kan di warnet. Kenapa diam? Ayo mengaku. Aduh, bagaimana ini? Kalau bilang tidak, pasti aku akan babak belur. Kalau aku jujur, mungkin bisa sedikit ringan. Baiklah. Iya, aku mengaku, maafkan aku. Tapi itu... Akhirnya mengaku juga. Tapi itu hanya sebatas obrolan saja, tidak lebih. Mau bohong ya? Aku menyesal, maafkan aku. Tapi aku ini sudah jujur. Baiklah. Karena aku tidak melihatnya langsung, aku mengampunimu. Itu Derry kan? Lalu wanita itu siapa? Sekarang aku akan memberimu hukuman. Ayo ikut aku. Derry, sudah diapakan dia dengan wanita itu? Hei kamu, lepaskan Derry. Hah? Wanita itu? Kalau tidak salah dia itu yang...